Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita ada satu yang menarik. JASP telah pun melancarkan versi perpuluhan 1.3 dan ada penambahan yang agak ketara, dan saya akan tunjukkan apa penambahan tersebut untuk kita melakukan reliability analysis. Ya, kalau dahulu reliability analysis diletakkan di sini di bawah deskriptif, tapi sekarang ni tak ada ya. Jadi di atas ni pun tak ada juga. Jadi sebenarnya dia diletakkan dalam pilihan ya. Jadi kita boleh letakkan satu modul reliability dengan klik kotak ni, dan kita dapat reliability icon di sini. Jadi apa yang kita buat, macam biasa kita klik, dan kita ada pilihan classical dengan Bayesian. Kita pilih single test reliability analysis, dan untuk contoh kita ambil light triad scale ni, kita masukkan ya. Dan kita dia ambil sedikit masa untuk menunjukkan hasilnya, dan saya terpaksa naikkan sikit ya, sekejap. Okey, jadi kita dapat lihat McDonald's coefficient di sini 0.684, tapi mungkin ramai antara kita yang lebih biasa dengan Cronbach alpha. Jadi kita boleh pergi ke single test reliability sini dan klik Cronbach alpha. Kalau tak nak McDonald's punya statistik ni, kita boleh apa buang dulu ya, untuk lebih memudahkan kita melihat hasilnya. Jadi Cronbach alpha yang kita dapat adalah 0.686 ya. Dan kalau rasa nak apa lihat apa ni Cronbach alpha, jika kita buat apa pembuangan item, kita dapat kita boleh tengok jadualnya di sini, apakah yang berlaku jika item setiap item ini dibuang daripada questionnaire. Jadi kita dapat lihat secara keseluruhannya tak adalah ada apa peningkatan kepada Cronbach alpha kita ya. So kita biarkan saja sedemikian, dan itulah yang saya nak highlightkan dalam dalam contoh penambahbaikan bagi JASP versi 0.13. dan sebenarnya ada sesuatu yang saya rasa sangat menarik ya, tapi saya nak kena naikkan balik ya. Jadi kalau kita lihat di bawah sekali ada R ya, dan bagi yang tahu sedikit programming, mungkin akan lebih tertarik menggunakan R, satu lagi open source software untuk melakukan analisis statistik. So sekarang ini R dan JASP bersatu di dalam satu perisian. So versi yang akan datang diharap dapat lebih jelas penggabungan antara JASP dan R ini ya. Okey, sekian itu saja. Jumpa lagi dalam tutorial yang lain. Bye.